Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview mod Maxim terbaru guys ya, yaitu mod Jokes ini ya guys ya, namanya ini. Jadi aplikasinya yang ini ya guys ya, ini. Nah yang di bawah ini, pojok ini, nah ada tulisannya ini Jokes ini guys ya, mod Jokes. Di sekilas memang hampir sama, tapi warnanya berbeda ya guys ya. Kalau ini yang ori, yang atas ini tak survivor, nah ini yang mod. Nah seperti ini ya guys ya, dan versinya versi Jokes ya guys ya, tapi versinya ini versi 3.25.12 ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasinya ya guys ya. Nah jadi aplikasinya seperti ini guys ya tampilannya, di benar-benar sangat minimalis ini ya guys ya, di kecil ini guys ya petanya, untuk peta. Dan untuk tampilannya seperti ini, warnanya juga beda ya guys ya, lebih tebal dan besar ini. Dan mod ini sudah auto konfirmasi ya guys ya, auto konfirmasi luar dalam, jadi kalian tidak perlu menekan tombol auto konfirmasi, dan bebas PTO ya guys ya. Jadi kalian yang sering lupa menekan tombol atau yang ketiduran tidak perlu khawatir, karena ini sudah auto konfirmasi ya guys ya. Jadi sangat menguntungkan sekali. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini di seperti ini ya guys ya tampilannya. Nah jadi tulisannya juga seperti ini, minimalis dan besar-besar. Hurufnya besar-besar ya guys ya, dan ada gambarnya Joker. Dan masalah aman tidaknya kalian tanggung sendiri ya guys ya, karena saya hanya mereview dan berbagi saja untuk aman tidaknya kalian tanggung sendiri, jadi terserah kalian mau download atau tidak. Dan bagi kalian yang ingin download, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya guys ya. Dan mod ini juga ada passwordnya ya guys ya, nanti passwordnya akan saya taruh di dalam video, jadi usahakan tonton sampai habis biar kalian tidak ketinggalan passwordnya ya guys ya. Nah jadi ini gambarnya seperti ini ya guys ya, ada gambarnya Jokes, new skull bus. Dan untuk nada notifikasi juga sama ya guys ya, seperti yang ori. Dan ini alhamdulillah tadi saya dapat 13 trip back otomatis semua ini ya guys ya, ini dari jam 6 kurangan tadi saya, alhamdulillah masih dikasih 13 trip, lumayan. Dan ini di perbincangan umum seperti ini ya guys ya tampilannya. Dan untuk masalah gacor tidaknya kalian tergantung kalian sendiri ya guys ya, asalkan rating kalian bagus, kalian pintar cari posisi, dan di area kalian itu memang ramai order, ya Jawa akan lebih mudah mendapatkan orderan ya guys ya. Jadi mod ini hanya alat bantu ya guys ya, masalah gacor tidaknya juga tergantung kalian sendiri. Dan sekarang kita lihat di mode malam ya guys ya,
Nah, jadi di mode malam tampilannya seperti ini guys ya. Sangat minimalis ya guys ya. Dan ini juga gambarnya berbeda ya guys ya. Kalau tadi skull bus ya guys ya, dan ini gambarnya seperti ini. Sangat keren sekali ya guys ya. Dan tetap jaga kesehatan ya guys ya, karena kita bekerja di jalan harus ekstra menjaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, dan kalau capek segeralah beristirahat ya guys ya. Dan untuk yang main malam, kalau ngantuk segeralah tidur, jangan terlalu memaksakan, dan harus lebih banyak berdoa juga ya guys ya, biar kita diberi keselamatan dimanapun kita berada. Jadi biasakan kita berdoa ya guys ya. Dan jangan lupa bawa makanan, bawa minuman, bawa powerbank, bawa jas hujan, dan bawa makanan, cemilan, kopi, dan yang lainnya guys ya. Bawa plastik juga, waterproof. Nah, itu harus siap semuanya guys ya, karena tadi jalan itu harus benar-benar siap di saat kondisi hujan dan kondisi malam juga ya guys ya. Kalau malam juga kita wajib pakai jaket yang tebal ya guys ya, dan usahakan itu berlapis ya guys ya jaketnya, pakai jaket tebal juga, pakai rompi, pakai jaket gitu ya guys ya, kayak sepatu, kaos kaki, sarung tangan, ya hangat ya guys ya tubuh kita, karena malam itu sangat dingin juga. Dan semoga lancar ya guys ya orderannya. Dan kita di sini saya bukan bermaksud untuk pamer atau menggurui juga ya guys ya, karena saya juga masih belajar di sini. Kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya guys ya. Jadi seperti ini guys ya modnya. Jadi terserah kalian, kalian download silakan. Kalian kalau hanya melihat lihat saja ya juga silakan. Intinya resiko ditanggung sendiri. Dan jangan lupa sebelum download kalian matikan dulu ya guys ya Play Protect yang ada di Play Store ya guys ya. Kalian aktifkan kemudian kalian download aplikasi ini ya guys ya. Oke, saya rasa itu saja guys ya di video kali ini. Dan saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.